us like a star. Oke. Kenapa harus capcus? Karena di babak ini dalam waktu 30 detik silahkan Anda dandani teman satu tim dari 5 orang yang ada di depan ini ya. Jadi pilih salah satu untuk didandanin seperti karakter yang ada di layar. Ayo kita mulai. Soal yang pertama, silahkan dandani salah satu anggota tim Anda sehingga mirip dengan Scary Spice dari Spice Girl. 30 detik dari sekarang. Ayo. 30 okay. detik, ayo cepat. Udah 25 detik. Langsung 20 detik. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke. Sebelumnya kita akan berikan penilaian oleh Mr. Kepo, tapi sebelumnya ikuti gaya Scary Spice. Silakan dimulai. Oke, sekarang yang menentukan pemenang bukan kita, jadi langsung saja kita tanyakan Mr. Kepo. Oke, oke. Dan yang paling mirip dan Mr. Kepo pilih adalah tim. Dandani adalah teman lainnya. Siap. Siap. Silakan dandani teman Anda semirip mungkin dengan Geisha. Memoirs of Geisha. 30 detik dari sekarang. Silakan. Bubar jalan. Itu temennya disiksa. Keterlaluan. Ayo. 7 6 5 4 3 2 1 Langsung saja kita tanyakan siapa yang mendapatkan poin dari Mr. Kepo. Udah siap semuanya? Siap. Ya, yang paling mirip sama Geisha adalah tim. Adalah tim. Kuning. Oke, siap-siap yang lain. Sekarang kita akan masuki pertanyaan berikutnya ya. Silahkan. Dandanin teman Anda supaya mirip seperti si bola. 30 detik dari sekarang. Ayo cepat. 20 detik. Udah. Ayo. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung saja kita tanyakan kepada Mr. Kepo. Bolang si bolang, baca petualang. Kalau ini Mr. Kepo nggak pusing, Jin. Yang menang adalah tim siapa? Merah. Selamat untuk tim merah. Kita okay. akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bersiap-siap. Masih ada dua peserta yang belum didandani. Kali ini silakan dandani teman kalian semirip mungkin dengan Charlie Chaplin. 30 detik dari sekarang. Ayo. Charlie. Charlie Chaplin ya.
zaman Charlie ST12. Beda lagi. Silakan, waktunya cepat sekali sekarang. Tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Oke, sekarang kita persilahkan untuk bergaya ala Charlie Chaplin. Silakan. Oke, semuanya keren ya. Kita tanyakan aja jawabannya oleh Mr. Kepo. Silakan. Oke, yang paling mirip sama Charlie Chaplin adalah tim... Tim mana? Tim kuning! Udah lah ya, silahkan kembali ke tempat. Yang ini... Oke. Tinggal satu orang yang belum didandanin ya kayaknya ya. Jadi kita akan berikan soal yang terakhir. Siap-siap, ini akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang di babak ini ya. Baik. Silakan dandani teman Anda yang tersisa. Semirip mungkin dengan Mario Bros. 30 detik dimulai dari sekarang. Luigi, silakan. Ya. Yang belum, ingat teman Anda yang belum yang harus didandanin. Ya, 20 detik. Ayo, cepat. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ditutup. Oke. Silakan berbaris Mario, Luigi. Oke, langsung saja kita tanya Mr. Kepo. Oke kakak, kalau yang ini Mr. Kepo mau pilih yang paling bikin Mr. Kepo serseran ya. Dan yang paling bikin serseran adalah Tim Unggul. Lu emang mirip banget Jack, sumpah. Aduh, luar biasa. Baik. Kita sudah lewati babak yang sangat seru tadi ya. Kita lihat semua karakter sudah dimainkan dengan baik. Oke, kita akan langsung bacakan skor yang diperoleh di babak ini dan menentukan siapa pemenangnya. Kita mulai dari tim biru mendapatkan 10 poin. Tim kuning mendapatkan 50 poin. Tim merah mendapatkan 30 poin. Tim ungu juga 30 poin. Dan tim hijau mendapatkan 30 poin juga. Jadi pemenang dari babak ini adalah tim kuning mendapatkan 2 juta rupiah. Selamat untuk tim kuning. Oke. Dan kita akan segera mengumumkan siapakah tim yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak selama 4 babak ini ya. Dan otomatis akan bisa masuk ke babak berikutnya untuk masuk ke babak bonus. Tim biru mendapatkan 30 poin. Tim kuning mendapatkan 100 poin. Tim merah mendapatkan 150 poin. Tim ungu 80 poin. Dan tim hijau mendapatkan 170 poin. Dan kita akan ingatkan lagi, jangan lupa masih ada 2 juta lagi nih buat tim yang paling semangat ya. Jadi pertahankan semangatnya, kita akan ketahui siapa pemenangnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kepo Quiz.